Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Musafir Mendani. Baiklah, pada sore yang berbeda ini saya berada di lokasi Marshal Graveyard Raja-Raja Aceh yang merupakan di almarhum tuanku Raja Ibrahim. Baiklah, pada sore yang berbeda ini saya akan menjelaskan sedikit cerita kisah keluh kesah Raja Terakhir Aceh itu, yaitu tuanku Raja Ibrahim. Tuanku Raja Ibrahim adalah anak dari Sultan Ahmad Daud Shah yang ketika itu 1874 menggantikan pamannya. Sultan Muhammad Daud Shah menghadap pamannya 1874 dikarenakan wabah kolera ketika itu. Dan ketika umur tahun, seluruh ayah dari Tuanku Raja Ibrahim tersebut menggantikan pamannya di Masjid Indrapuri 28 Desember 1879 ketika itu. Baiklah, ini berasal langsung kita di pemakaman Tuanku Raja Ibrahim. Siapakah Tuanku Raja Ibrahim itu? Tuanku Raja Ibrahim adalah anak dari Tuan Muhammad Daud Shah. Jadi, ketika beliau masih kecil, Tuanku Raja Ibrahim selalu mengikuti jejak bapaknya, yaitu Tuanku Muhammad Daud Shah ketika itu, ke dalam peperangan, yaitu di hutan-hutan atau di hutan Belantara. Ketika itu, 1911, Belanda telah mendeklarasikan bahawa Aceh ini sudah dilakukan kismat. Tapi tidak. Bapak beliau, yaitu Tuanku Muhammad Daud Shah, tidak mengizinkan, tidak memberi maklumat bahawa Aceh diberikan untuk Belanda. Alhamdulillah, ketika itu mereka diasingkan ke Ambon, Batavia dan Jakarta. Bayangkan, bapak beliau Tuanku Muhammad Daud Shah meninggal 1939. Dan ketika itu bergantilah gelas putra mahkota terakhir kerajaan Aceh, Tuanku Raja Ibrahim adalah beliau. Dan beliau sangat dinanti oleh Queen atau Ratu Wilhelmina ketika itu. Pengalaman beliau sangat menakjubkan. Beliau pernah mengunjungi beberapa negara di Eropa seperti Belgia, Perancis, Inggris, terutama di Belanda. Belanda untuk menjumpai langsung Queen atau Ratu Wilhelmina di Amsterdam, Holland. Jadi 1940-an beliau bekerja sebagai Menteri Tani. Menteri Tani. Beliau mendapatkan gaji sebesar setiap bulan Rp9.000. Bayangkan, beliau seorang raja tapi mendapatkan gaji setiap bulan Rp9.000. Ketika itu beliau memiliki anak 15 anak dan beliau tinggal di Lamlo bersama istrinya dan memiliki 15 anak. Dan beliau meninggal tertera ini 1 Maret 1982. Bayangkan, apabila kita tidak menyuarakan ke semua orang-orang sekarang ini, orang-orang tidak tahu siapa raja kita. Pertama, generasi muda sekarang, mereka tidak tahu apabila kita tidak langsung memberi tahu.